warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulun nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, berkat sekalian dengan izin Allah pada hari ini masya Allah luar biasa ya. Kita sama-sama bisa bertemu, sama-sama belajar ya. Kemana saya pergi itu insya Allah saya dapat ilmu ya. Di samping kita menyampaikan ilmu juga, ternyata kita juga banyak dapat ilmu dari tempat kita kunjungi ya. Kemarin saya terakhir itu ke Makassar, dapat ilmu luar biasa. Jadi dihadiri 4 orang dokter di sana, ikut pelatihan, penjelasan medisnya luar biasa ya. Otot punggung itu berada satu level di atas ilmu kedokteran manapun, masya Allah. Penjelasannya bagaimana? Ya, sederhana bapak sekalian. Kenapa di punggung? Gitu ya. Selama ini kita fokus ada yang di kaki, ada yang di mungkin di kepala, gitu ya, tergantung. Kenapa punggung kita tuh banyak penyumbatan? Penjabarannya sederhana, ya. Kenapa kita fokus totoknya kok di punggung aja gitu? Padahal yang sakit kaki kita, ya, yang sakit kepala kita. Bahkan toh ada orang tunanetra 7 tahun dia sudah tidak bisa melihat, ya. Dengan izin Allah ditotok sama suaminya sekarang bisa melihat. Ditotok apanya? Bukan matanya, ditotok punggungnya. Ya. Penjabarannya sangat sederhana. Kenapa lemak-lemak tubuh kita ngumpulnya di punggung? Punggung kita relatif bagian yang paling statis. Ketika kita bergerak tangan kita, punggung kita relatif diam. Ya, kita gerak kayak gini, punggung kita tidak mengikuti gerakan tangan kita, dia diam. Kita menendang sama, kita menggerakkan kaki kita, punggung kita relatif diam. Itu alasan medisnya. Kenapa? Ternyata penyumbatan numpuknya di punggung. Saya sendiri waktu belajar tentang punggung nggak tahu alasannya kenapa kok bisa lemak kok numpuknya di punggung gitu. Ya, ternyata yang menjelaskan dokter dari Makassar itu, masya Allah. Saya dapat ilmu dari beliau langsung ternyata ya. Penjabarannya cukup masuk akal. Punggung kita bagian yang paling statis. Ya memang bergerak, dia ikut bergerak, tapi dia relatif paling statis sehingga nyamanlah lemak-lemak berkumpul di sana. Orang segemuk apapun kita tekan tangannya, dia balik lagi. Coba lihat gambar berikutnya yang ada punggung yang numpuk lemak itu, kita lihat. Begitu kita tekan punggungnya, lemak itu ngumpul sana, nggak balik lagi dia. Kenapa kok di punggung? Karena tadi tempat yang paling nyaman untuk kolesterol bersembunyi. Yang paling nyaman lagi di bagian mana di punggung kita? Yang paling nyaman lagi di balik belikat kita. Itu tempat yang paling sering, paling banyak lemak bersembunyi di tubuh kita. 100%. Coba bapak ibu totok belikat kanan temannya di sampingnya. Ya, coba praktekan. Ah, tekan, tekan digetarkan. Tekan digetarkan. Ya, samping belikatnya. Tebal, ya tebal. Udah cukup pak, jangan lama-lama. Nanti tidur. Tekan digetarkan. Nyaman ya, nyaman insyaallah ya, nyaman. Itu bagian yang paling banyak numpuk lemak di punggung kita. Di mana dia? Di balik belikat kita itu. Itu tempat yang paling banyak lemak bersembunyi. Yang pertama itu alasannya, ya. Kenapa kita fokus di punggung? Ya. Yang kedua, ternyata punggung itu pusat saraf. Ya, punggung itu pusat saraf. Yang pertama tadi dia nyaman bertumpuk lemak penyumbatan, yang kedua dia pusat saraf. Pusat inti saraf adanya di mana? Di punggung. Kenapa sakit kepala? Kenapa ibu sakit kepala kira-kira? Kalau ibu-ibu pas sakit kepala kenapa? Tanggung bulan Ustaz. Kalau tanggung bulan agak sakit kepala saya. Karena tidak lancar darah ke kepala. Sumber masalahnya di mana? Di punggung sumber masalahnya. Tapi sayangnya beratus-ratus tahun kita kalau sakit kepala minumnya obat sakit kepala atau obat sakit punggung? Betul atau salah? Kata iklannya sih sudah betul ya. Kata iklannya bla 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 sudah benar gitu ya. Padahal salah besar. Ya. Kita sakit mata. Sumber masalahnya di mana?
di punggung, efeknya ke mata. Kita sakit kepala, sumber masalahnya di punggung, efeknya ke kepala. Kita stroke, mungkin orang tua kita banyak penyumbatan pembuluh darah di otaknya, ya. Itu efeknya, sumber masalahnya di mana? Sumber masalahnya terletak di punggung. Koma pasien kita di ruang ICU beberapa hari, dia di MRI lah dia, banyak garis hitam pembuluh darah di otak, ya. Begitu kita totok dia dengan izin Allah, takdir Allah, dia sadar, MRI lagi, penyumbatan di otaknya sudah jauh berkurang. Yang kita totok punggungnya atau otaknya? Punggungnya. Begitu darah lancar ke otak, dia mengikis, dia menyetim, ya, dia menggerus, dia dikit demi sedikit membersihkan lemak-lemak atau tadi penyumbatan-penyumbatan yang ada di otak, ya. Jadi yang kedua tadi, punggung itu pusat saraf, ya. Sakit apapun kita, sumber masalahnya di punggung, sakit apapun, ya. Yang ketiga, lalu lintas darah kita, ya, lalu lintas peredaran darah kita intinya di mana? Di punggung juga, ya. Jadi lalu lintas utama di punggung, pusat saraf di punggung, pusat penyumbatan juga di punggung, ya. Itu kenapa kita totok punggung. Jadi dengan izin Allah, totok punggung bisa mengatasi hampir semua permasalahan kesehatan yang kita alami. Selama ini ilmu kedokteran hanya fokus di organ depan saja. Ya, ada dokter mata, ya, di depan. Ada yang matanya di belakang? Ada dokter jantung? Di depan. Organ depan, ya. Dokter paru di depan juga. Semua organ di depan itu fokus kedokteran. Maka ada dokter spesialis jantung, ya. Dokter spesialis paru, dokter spesialis internis, ada di situ. Padahal semua organ kita bergantungnya di mana? Bergantungnya di tulang belakang. Sumber masalahnya di depan atau di belakang? Sumber masalahnya di belakang, efeknya ke depan. Tapi Bapak kalau ke dokter pasti disuruh tengkurap atau telentang? Telentang, karena dia periksa organ depan kita. Pernah nggak Bapak suruh dokter tengkurap, Pak? Nggak ada, ya. Kenapa? Mereka hanya fokus di organ depan saja. Itu yang pertama, kelemahan medis. Kita nggak mengkaji secara dalam, ya, tapi saya lihat itu mereka hanya fokus di organ depan saja. Maka begitu pasien kita, wah, jantungnya bocor, ya harus dioperasi ke depan. Pasien kita penyumbatan di 5 titik, kan, penyumbatan pembuluh jantung 5 titik, kata dokter harus dioperasi di depan, ya. Bahkan orang kena serangan jantung pun kan ditekan dadanya, ya. Padahal sumber masalahnya di mana? Sumber masalahnya di punggungnya, sumber masalahnya, ya. Jadi harusnya apa? Ketika serangan jantung bukan ditekan dadanya, tapi ditotok punggungnya. Jadi selama beratus-ratus tahun dunia kedokteran fokus pada organ depan, terabaikanlah sumber permasalahannya selama beratus-ratus tahun, terabaikan. Tidak pernah ada kita dengar fakultas kedokteran fokus kepada masalah penyumbatan, tidak, ya. Yang kedua, kelemahannya apa? Ilmu kedokteran manapun di muka bumi ini, mereka hanya fokus pada darah yang ada di dalam pembuluh darah, pada permasalahan yang ada di dalam pembuluh darah. Sementara sumber masalah kesehatan kita bukan hanya darah atau penyumbatan yang ada di dalam pembuluh darah, sumber masalahnya juga ada tumpukan lemak yang menekan di luar pembuluh darah. Tumpukan lemak yang menekan di luar pembuluh darah inilah yang tidak pernah dibahas di fakultas kedokteran manapun. Jadi saya bilang tadi di awal, Bapak Ibu belajar tata punggung itu insya Allah ilmunya satu tingkat lebih tinggi di atas ilmu kedokteran manapun. Saya bisa membuktikan, ya, saya punya pasien di Kendari, dicek lab, diambil darah di dalam pembuluh darah, ya, kolesterolnya bagus, normal, di bawah 150, asam urat bagus, normal, di bawah 5, gula darah bagus, di bawah 150 juga, sehat tidak kira-kira, Pak? Secara medis sehat, tensi bagus. Tapi dia jalan 5 meter saja, jatuh dia. Terasa muter gitu, kebanting dia. Ya.
Masalahnya di mana? Masalahnya bukan ada di dalam pembuluh darah. Masalahnya ada tekanan di luar pembuluh darah yang menekan pembuluh darah hingga dia mampet, hingga oksigen ke otak tidak jalan. Tekanannya berada di luar atau di dalam? Di luar. Ada selang, ada spidol. Selang ya, inilah selang misalkan. Ada selang mampet karena ada lumut, ada pasir, ada batu di dalam selang. Mampet ya? Ya. Mampet ya. Ada selang mampet, mohon maaf, karena saya injak. Ada tidak? Mampet itu dia. Mampet. Yang keinjak ini tidak pernah dibahas di fakultas kedokteran manapun. Ya. Itu kelemahan kedokteran yang ada pada saat ini. Ya. Kenapa darah tinggi, hipertensi hingga detik ini tidak bisa selesai di ilmu kedokteran manapun? Menurut dokter manapun, hipertensi tidak bisa disembuhkan. Harus minum obat seumur hidup. Di mana masalahnya? Masalahnya bukan di dalam pembuluh darah. Masalahnya di luar pembuluh darah. Ini selang. Selang ini saya tekan. Ada airnya dia. Ketika saya tekan, naik tidak airnya? Naik. Solusinya bagaimana? Lepaskan tekanannya, turun tidak airnya? Turun. Ketika lemak menekan pembuluh darah kita, naik nggak tensi kita? Naik. Di mana masalahnya? Di dalam atau di luar? Di luar. Ketika kita urai, dia tidak menekan lagi pembuluh darah, turun tidak tensinya? Turun, selesai. Hipertensi tidak bisa selesai di dunia kedokteran manapun, tapi ternyata di uwel-uwel saja sebentar, di unyang-unyang ya? Di unyung-unyung saya sebentar itu selesai. Begitu penyumbatan terurai tidak menekan lagi dia pembuluh darah, maka otomatis tensi kita normal turun. Masuk akal tidak Pak? Bisa dipahami? Bisa. Jadi hipertensi yang beratus-ratus tahun tidak selesai di dunia kedokteran, saya jelaskan barusan tidak ada 1 menit Pak ya. Tidak ada 1 menit, hanya berapa menit kira-kira? Hanya setengah menit saja saya jelaskan, Bapak Ibu sudah paham ya, bahwa hipertensi tidak bisa selesai oleh dunia kedokteran, tapi dengan uwel-uwel insya Allah selesai. Jadi fakultas kedokteran manapun kalah dengan fakultas uwel-uwel. Ibu Bapak belajar cuma 1 hari, pakai terlambat juga nanti Ustaz ya. Lebih hebat dari dokter manapun di muka bumi ini. Ya. Kenapa? Karena kita bisa menuntaskan apa yang selama ini tidak pernah dituntaskan oleh dunia kedokteran manapun. Tidak pernah selesai. Kenapa tubuh kita harus terbebas dari pelemakan, dari tumpukan lemak yang ada di punggung kita? Kenapa? Biar tidak ada yang menekan saraf, biar darah lancar. Coba lihat anak kita Pak, usia 8 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 11 tahun. Capek nggak dia bolak-balik dari tadi Pak? Kita yang capek ngeliat dia. Dia gak capek-capek. Kenapa dia gak capek-capek Pak? Penumpukan lemak belum terjadi di punggungnya seperti kita. Punggungnya belum ternoda. Masih bersih punggungnya ya? Belum banyak tumpukan lemak yang menekan persarafan di punggungnya. Belum banyak tumpukan lemak yang menekan pembuluh darah di punggungnya. Masih terbebas, dia masih bersih. Coba Bapak usia 50 tahun, 40 tahun, pagi main bola, siang main bulu tangkis, sore main voli, malamnya datang ambulans bawa ke rumah sakit, pada kaku semua badan kita ya. Bangun tidur pada sakit tidak Pak? Bangun tidur pada sakit badan kita. Kenapa? Sudah banyak penyumbatan penumpukan lemak di badan kita. Sederhana tidak apa logikanya? Sangat sederhana. Jadi begitu perlemakan semua kita urai, lancarlah semua pembuluh darah di punggung kita, tidak menekan lagi saraf di punggung kita, maka insya Allah sakit apapun yang kita alami, dengan izin Allah tubuh kita punya mekanisme untuk menyelesaikan itu. Ya, gampang sebenarnya. Ya, jadi dengan total punggung ini Pak tadi, Bapak bisa menuntaskan hampir semua permasalahan yang ada di punggung kita tadi. Gambar pertama tadi, ikhtiar sehat tanpa obat. Ya, kita kampanyekan ikhtiar sehat tanpa obat. Target kita apa Bapak Bersinan? Target kita Indonesia sehat alami 2025. Indonesia sehat alami 2025. Bisa tidak tanpa obat? Mana mungkin? Selama ini kita kalau ke dokter ya pasti berobat, ya dikasih obat. Pernah nggak ke dokter nggak dikasih obat? Pasti kita pagi kalau nggak dikasih kan? Obatnya mana dok? Ya kan? Kan nggak mungkin kita ke dokter nggak dikasih obat. Ya,
namanya berobat ya dapat obat gitu. Kadang-kadang kita yang ngatur sendiri obatnya. Dosisnya lebih tinggi dok, dosisnya lebih tinggi. Ya, ternyata bisa. Saya punya pasien dokter dia. Dia sedang ambil spesialis di RSCM. Dokter dia. Tapi dia punya masalah jantung. Setiap bangun tidur berdebar dia. Setiap bangun tidur berdebar. Naik tangga 2-3 langkah, dadanya sesak dan sakit. Untuk redanya butuh waktu 30-40 menit reda. Baru naik tangga lagi 2-3 langkah, sakit lagi. Jadi ke lantai 3 mungkin butuh waktu 2 jam. Ya. Tidak kuat dia, apa itu ikut dokter spesialis di RSCM, akhirnya dia keluar. Karena enggak kuat mengikuti perkuliahan. Dia tanya dokter di RSCM, oh itu irama, gangguan irama jantung biasa. Tapi dia enggak yakin, kok ekstrim sekali ya, dahsyat sekali dok, gitu ya. Dia cari dokter yang lain, dia tanya, oh itu sama foundation awalnya, gangguan irama jantung biasa. Akhirnya dia penasaran pak, bu. Dia ke dokter yang paling canggih di rumah sakit Harapan. Ya, rumah sakit Harapan mereka sebenarnya pak. Dia cari itu dokter yang paling bagus, ketemulah dokter ahli jantung lulusan Jerman cum laude. Ada dokter ahli jantung spesialis lulusan Jerman cum laude lagi kan ya. Oke, kita MRI kardio karena dengan yang lain tidak terdeteksi, maka di MRI, MRI kardio dilihat tuh jantungnya di MRI, baru ketahuan ternyata fungsi jantungnya tinggal 30%. Ya, di vonis dokter ya paling 4 tahun lagi, karena semakin lama kan semakin menurun. Kayak HP kita, baterainya tinggal 30%. Makin lama makin habis tidak? Makin habis. Maka divonis dokter usianya 4 tahun lagi. Tidak bisa disembuhkan? Tidak bisa disembuhkan karena faktor genetik. Nanti kita bahas pak, faktor genetik itu ternyata bisa disembuhkan. Ya, insya Allah. Oke. Apa tadi penyakitnya namanya? ARVD. Arrhythmogenic right ventricle dysplasia. Fungsi jantungnya tinggal 30%. Maka diponis dokter usianya tinggal 4 tahun lagi. Mau tidak ibu dijadikan riset? Mau dijadikan riset ya? Karena ini penyakit yang langka, penyakit jantung yang langka. Faktornya apa dok? Genetik. Berarti apa kak? Kalau genetik pak, keturunan. Ya, bisa disembuhkan tidak dok? Tidak bisa disembuhkan. Dia orang yang paling tidak percaya awalnya dengan pengobatan alternatif kata dia. Saya orang yang paling tidak percaya dengan pengobatan alternatif. Ketika dunia medis sudah nyerah, maka dia tetap cari dunia lain. Ya, kenapa mereka sebut faktor keturunan? Mereka tidak bisa menemukan sumber permasalahannya di mana. Itu masalahnya. Bukan faktor keturunan ternyata. Ada penyumbatan di punggung kita. Anak faktor genetik jantungnya bocor. Sejak lahir dia bawa penyumbatan di punggungnya. Orang dengan ARVD, arrhythmogenic right ventricle dysplasia, gangguan jantung, faktor genetik kata dokter, sejak lahir dia sudah bawa penyumbatan di punggungnya. Beda pak. Orang yang ada masalah jantung, begitu dia lahir, punggungnya dengan orang yang tidak punya masalah jantung, beda. Ya. Jadi faktor genetik gimana? Faktor genetik sejak lahir memang dia sudah bawa penyumbatan. Di mana bawa penyumbatannya? Di punggungnya. Ya. Kita bisa membuktikan itu, kita bisa membuktikan itu. Banyak saya foto anak-anak yang cerebral palsy. Bapak tahu cerebral palsy itu? Anak-anak yang kaku badan itu, Pak. Ya. Sebagian besar itu terjadi di kawasan Manggarai, Kampung Melayu, Bukit Duri. Kenapa terjadi di sana? Karena kalau sering musim hujan, sering banjir Kampung Pulau, kan? Kenapa dia jadi banyak yang cerebral palsy anaknya? Karena begitu banjir dapat bantuannya mie instan, ya. Artinya apa? Orang tua mereka sering mengkonsumsi mie instan. Ketika banjir, wah, Pak RT bawa Indomie. Ini bawa itu kan semuanya itu. Ya, mohon maaf saya sebutkan merek ya. Pagi makan Indomie, siang Indomie dan sebagainya, ya. Yang kena cerebral palsy siapa? Anaknya. Yang kena stroke siapa? Anaknya. Sejak lahir dia bawa penyumbatan di punggungnya. Sejak lahir ada penyumbatan di punggungnya. Jadi bukan faktor keturunan ujuk-ujuk dia langsung kaku badan, tidak ya. Sejak lahir ada masalah di punggungnya ya. Jadi divonis di ARVD tidak bisa disembuhkan. Begitu saya totok punggungnya, terasa keras sekali di belikat sebelah kirinya. Setelah saya totok,
3 hari 3 malam demam dia ternyata. Sama Pak, kita sudah 10 tahun tidak main bulu tangkis. Kalau main bulu tangkis, besok badan kita meriang tidak Pak? Ya? Puluhan tahun penyumbatan di punggungnya tidak pernah diurai sejak lahir dia kan. Begitu ketemu ini sumber masalahnya. Saya tahu Pak, dia bangun tidur tidak berdebar lagi, naik tangga sambil gendong anaknya kuat tidak berhenti lagi. Begitu darah lancar, fungsi jantungnya meningkat tidak? Berarti apa Pak? Bukan genetik jantungnya ujuk-ujuk bermasalah, tapi memang sejak lahir dia sudah bawa masalah di punggungnya. Ya, terkuak Pak misteri genetik sekarang Pak. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya di punggung. Terkuak, terkuak. Saya tutup dia, alhamdulillah lebih lega. Ya. Lalu wa idza maridu fahuwa yasfin. Kita yakin benar Bapak, Ibu sekalian, yang menyembuhkan itu Allah. Esensinya yang menyembuhkan Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu yakin benar semua penyakit dengan izin Allah bisa. Ketika kita sakit, Allah lah yang menyembuhkan kita. Bagaimana cara Allah? Ini salah satu saja cara Allah. Bapak belajar di sini, nanti dengan izin Allah Bapak Ibu totok orang tua, ya kan? Dengan izin Allah sembuh, ya kan? Itu cara Allah tidak? Cara Allah. Saya kasih pelatihan di Makassar 2 minggu yang lalu, Pak. Peserta pelatihan, lagi pelatihan dia dari Padang, dia datang ke Makassar, ya. Ditelepon, ayahnya kena stroke jam 11, pas hari waktu pelatihan itu. Dia bilang, "So tahu dia, Pak. Coba totok tekan itu pelikat sebelah ini." Ditotok sama adiknya di sana. Sambil ditelepon, diajar itu, ditekan, digetarkan, tekan, getarkan. Masalah dengan izin Allah, langsung normal itu tangannya lagi, bisa diangkat lagi normal. Belajarnya melalui telepon. Saking gampangnya totok punggung, ya, belajar jarak jauh juga bisa. Saking gampangnya itu ya. Coba apa kalau yang lain? Wah, tusuk pakai jarum ini. Waduh, bingung deh. Gimana tusuknya nih? Kalau punggung gampang. Udah, wah, itu di punggungnya cepet-cepet. Belikatnya tuh, wah, gitu kan? Itu Masya Allah, dengan izin Allah langsung normal lagi dia. Apa kata dia? Ustaz, di rumah saya itu orang sudah mengerubung katanya. Sudah datang tetangganya itu, saudara sudah mengerubungi rumah dia. Karena bapaknya kena stroke. Ya? Sudah datang orang banyak di sana dengan izin Allah pakai telepon saja dia pandu itu di sana. Alhamdulillah Ustaz. Pakai telepon saya pandu dari jauh, selamat orang tua saya dari stroke-nya tadi, normal lagi langsung. Ya. Jadi di mana masalahnya? Ternyata masalahnya di punggung. Tadi kembali ke gambar pertama tadi. Itu jalan sendiri dia. Ya. Kita yakin benar ketika kita sakit Allah yang menyembuhkan kita. Yakin Pak. Saya yakin benar itu. Dan Allah punya banyak cara untuk menyembuhkan kita, ya. Jadi Bapak Ibu kalau sakit, sholat malamlah kita, sholat tahajudlah kita, lapor ke siapa? Lapor ke Allah, ya. Tidak ada yang tidak bisa dengan izin Allah, Pak. Ya Bu ya. Saya punya pasien dari Pakistan dia. Saya semakin yakin bahwa kesembuhan dari Allah dan dengan izin Allah apapun bisa terjadi, ya. Dia Parkinson. Parkinson seperti siapa Pak? Petinju Amerika itu yang kita kenal, Muhammad Ali ya. Tremor dia berjalan, ya. Sama, dia juga gitu, ya. Ketemu kita di Masjidil Haram, dia berjalan ujung kaki sampai ujung kepala bergetar semua. Bergerak semua, tremor semuanya gitu, ya. Dia cari informasi tentang Parkinson. Dia googling di internet, Pak. Profesor Dr. Ali Sarap di Jepang menyatakan Parkinson tidak bisa disembuhkan. Dia googling lagi di Jerman. Di Jerman ternyata Parkinson tidak bisa disembuhkan. Di Australia, di Italia, di Spanyol, di Inggris, di Amerika, semua menyatakan Parkinson tidak bisa disembuhkan. Profesor Dr. Ahli Sarap seluruh dunia menyatakan Parkinson tidak bisa disembuhkan. Temannya bilang, sudah kita cari di mana-mana ternyata Parkinson tidak bisa disembuhkan. Tapi dia yakin benar bisa, apa kata dia? Bisa sembuh kata dia. Temannya bingung, di mana kata temannya? Sudah kita googling, sudah kita cari di internet, tidak bisa disembuhkan. Lalu dia jawab sangat sederhana, bisa sembuh di rumah Allah. Ya. Bisa sembuh di mana Bapak Ibu? Di rumah Allah.
Betul apa tadi? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Ya. Jadi kita Bapak hanya wal-wal saja, tapi semua zat-zat dalam tubuh kita, sel-sel darah dalam tubuh kita, semua dalam tubuh kita yang mengatur Allah. Ya. Bisa sembuh kata dia. Di mana kata temannya? Di rumah Allah. Ya. Ya udah kita pergi umroh lah kata temannya itu ustaznya. Dia beserta istrinya sama ibunya bertiga pasien saya itu. Lalu temannya tadi beserta istrinya berlima. Saya juga umroh, ya. Pas terdengar azan maghrib, saya menuju Masjidil Haram. Di perjalanan menuju Masjidil Haram terdengar iqomat. Kalau sudah iqomat, wah kita buru-buru ya dari tempat biar tidak ketinggalan takbir imam. Lari ke sana, lompat sedikit, geser pembatas, itu sudah ada pembatas kalau sudah mulai sholat itu ya. Masuk sini sedikit, penuh juga, geser sini sedikit, penuh juga. Pas dapat tempat duduknya, tempat sholat itu di samping pasien tadi. Pada saat sholat maghrib, sebelum sholat saya lihat dia, Masya Allah ternyata sholatnya tidak berdiri dia, sholatnya duduk. Tangannya terus bergetar, ya, tangannya tremor terus dia, ya. Mulailah kita sholat, Allahu Akbar. Sakit apa tadi itu ya? Kusut tidak apa saya Pak? Enggak. Allahu Akbar. Kayaknya Parkinson itu ya. Kita mulai enggak kusut kita, ya. Selesai sholat, dialoglah kita. I've got Parkinson. How long? 2 years. How many times do you take the medicine? 3 times? No. I take the medicine every time. When do you take the medicine? Before I get drunk. Terjemahannya di bawah. Enggak ada Pak, enggak ada. Panitia tidak menyiapkan. Panitia tidak menyiapkan. Saya kena Parkinson sudah 2 tahun. Berapa kali minum obat? 3 times? 3 kali? No. I take the medicine every time. Saya minum obat setiap saat. Every time, setiap saat. When do you take the medicine? Before I get dropped. Sebelum saya ngedrop. How do you get dropped? Totally powerless. Seperti benang basah dilepaskan. Tidak bertenaga sama sekali. Hatta untuk menggerakkan satu jari pun tidak kuat dia. Hatta untuk mengucapkan satu huruf saja, bukan satu kalimat. Tidak bisa dia, tidak mampu dia. Totally powerless. Minum obat setiap saat ya. Sebelum ngedrop. Tiba-tiba ngedrop Pak, dia ambil botol kecil di sakunya itu, saya lihat itu. Dia minum obat itu. Ketika dia minum obat itu, ya muncul tenaga. Ketika muncul tenaga, tremornya semakin kuat, kencang. Serba salah Pak, dilematis ya. Kondisi yang dilematis. Ya, kondisi yang sangat dilematis. Oke, okay, I will give you the therapy. Saya totok dia. Pas saya tekan belikan sebelah kanannya, Ustaz. Terus titik berikutnya. Menurut Profesor Dr. Ali Saraf seluruh dunia, Parkinson masalahnya di mana? Di punggung atau di otak? Di otak. Yang bilang di punggung tidak punya otak. Brain katanya kan? Di otak. Oke, okay, I will give you the therapy. Begitu saya tekan punggungnya, belikan sebelah kanannya, kata dia apa? That is my problem. Itu masalah saya. The first time I got Parkinson, I had terrible backache. 2 tahun lalu pertama kali kena Parkinson, punggung saya sakitnya luar biasa. Ya, jadi Parkinson sumber masalahnya di mana? Di punggung atau di otak? Di punggung. Gak apa-apa lah dibilang gak punya otak. Gak usah takut Pak. Ya. Yang bilang gak otak gak punya punggung. Ya. Ini kan menjawab misteri medis yang beratus-ratus tahun tidak terungkap. Kenapa Parkinson tidak bisa selesai di dunia kedokteran manapun? Kenapa Pak? Karena penyumbatannya bukan di dalam pembuluh darah. Penyumbatannya di luar pembuluh darah, dia menekan saraf. Ketika saraf ketekan, saraf tidak bisa bergerak. Ketika saraf ketekan, kenceng nggak tubuh kita Pak? Kenceng. Seperti sarang laba-laba, coba lihat sarang laba-laba. Saya tekan sarang laba-laba di satu titik. Ketarik nggak semuanya?